Halo, assalamualaikum. Selamat siang nih teman. Ini saya lagi bersama ayah saya ini nih. Lagi mencampur pupuk itu tuh. Urea ini buat garam tanaman padi yang kemarin. Baru satu minggu apa ya pak? Minggu ya pak? 10 hari. Udah 10 hari teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video ini. Dan bagi yang baru kenal, salam kenal dari saya, channelnya orang desa. Nih, awas mak.
lumayan hijau ini teman-teman. Nah, nomor 10. Hah? 10 hari. Itu ada timun juga ini. Itu mereka tetangga sebenarnya itu. Kita lanjut aktivitasnya teman-teman. Ini pupuk yang tadi dicampur nih teman-teman. Nah, ini mau disebar sama ayah saya ini. Saya cuma apa meladeni atau apa menyiapkan ini. Sebenarnya saya sih main bisa, tapi kadang-kadang ayah saya juga enggak percaya kadang-kadang. Dulu pernah ya menyebar itu terlalu, ada yang tebal, ada yang kurang tebal, rata ya. Ini ayah ini cuacanya agak sedikit mendung ini teman-teman. Noting. Dulu pernah saya nyebar, dan juga ada yang terlalu rata, jadi ada yang buru, ada yang enggak. Jadi ayah saya yang nyebar kalau ini ya. Ini rasanya agak mendung itu, tapi kalau mendung-mendung ini juga enggak mendung, tapi kalau pagi tapi enggak apa, hanya lembab saja ya kan. Ya, tak videoin yang lama ini. Menyiapkan nemenin ini itu teman-teman, jangan terlalu jangan terlalu banyak, harus rata. Kalau bahasa saya itu tapis, bahasa Banyumasan, bahasa Jawanya harus tapis biar enggak pating blonteng. Ada yang subur hijau, kadang-kadang ada yang masih kuning gitu. Seperti itu teman-teman. Ini apa, harus cepat-cepat di pupuk supaya apa pertumbuhannya cepat sebenarnya teman-teman. Karena
perkiraan itu mendekati hari musim kemarau, jadi tanaman itu harus kalau sudah tumbuh atau sudah lumayan besar ini, lumayan kalau padi kan kalau sudah usia apa sudah tumbuh atau sudah ada perkembangan. Saya masih belepotan nih teman-teman, karena maklumin saja orang desa yang lagi belajar ngonten, belajar ngerumit sendiri. Dan kameranya juga gak blur dari dulu sampai sekarang. Yang kemarin cawi yang buat tangga itu udah mati, udah tumbuh subur itu. Ini videonya tak sengaja tak panjang ini teman-teman. Yang di sana perantauan sana rindu. Iya, bagi teman-teman yang rindu dengan suasana desa yang ada di perantauan ini teman-teman.